Coba ingat-ingat, hal apa sih yang biasanya Anda tiru dari idola Anda? Apakah gaya berpakaiannya, gaya rambutnya, atau hal sederhana seperti makanan favoritnya? Nah, kalau para K-popers berikut ini menirukan gaya idola mereka dengan membuat video parodi tentang lagu hits idolanya. Mulai dari melakukan aksi parodi boy group BTS, EXO, Big Bang, sampai girl group TWICE. Seperti apa video update dan kekiniannya? Pemirsa, inilah video lucu K-popers tiru idola versi on the spot. Video parodi K-popers pertama dibuat oleh 8 orang bocah menggemaskan asal Kazakhstan nih. Lihat ya mereka di video yang diunggah ke akun YouTube Staya Parodi ini. Yup, mereka menunjukkan kebolehannya melakukan parodi lagu boy group ternama asal negeri ginseng, BTS. Bagaimana pemirsa? Sudah mirip belum sama video klip aslinya? Masih membahas parodi dari boy group BTS, kali ini ada warganet asal Yogyakarta yang tidak mau kalah memparodikan aksi idolanya. Di akun Instagram pribadinya, Muhammad Hasan Abdillah membagikan video editannya yang seolah-olah sedang berada dalam video klip yang sama. Coba bayangkan, kalau kita yang K-popers bisa berada dalam satu video klip yang sama dengan idola kita. Asyik banget pasti kan? Tidak hanya memparodikan dari boy group BTS saja, Muhammad Hasan Abdillah juga mengunggah video parodi lainnya loh. Kali ini ia melakukan parodi dari boy group EXO CBX yang baru saja melakukan comebacknya pada 10 April 2018 kemarin. Kira-kira udah mirip sama aslinya belum nih? Kreasi tanpa batas. Begitulah kira-kira Muhammad Hasan saat melakukan parodi lagu terkenal dari boy group EXO dengan judul Coco Bob. Lihat saja aksinya yang satu ini pemirsa. Waduh, kok endingnya malah jadi jatuh sih? Signal 보내, I must let you know.
Gak semuanya tentang boy group loh. Sejumlah anak di Korea Selatan juga melakukan parodi dari beberapa girl group ternama. Salah satunya adalah anak-anak pelajar yang tergabung dalam Girl Arim Team. Mereka memparodikan salah satu lagu hits Twice bertajuk Signal. Lihat saja aksi mereka ini, pemirsa. Asik banget ya gayanya. Berikutnya ada aksi 5 anggota kepolisian asal provinsi Gyeongbuk, Korea Selatan yang terus mengunggah parodi lagu hits Korea. Kali ini mereka memparodikan lagu hits dari girl group Crayon Pop berjudul Bar Bar Bar. Sekedar membuat video parodi, anggota polisi yang kece-kece ini juga menyelipkan pesan moral yang melibatkan warga sekitar. Bahkan sampai diajak joget bersama tuh. Bagaimana pemirsa? Apa kamu jadi pengen ikutan joget sambil diiringi lagu Korean Pop ini nih? Terakhir ada video parodi dari YouTuber asal Filipina. Sejumlah orang yang tergabung dalam Trend Factory berikut memparodikan lagu Fantastic Baby dari salah satu boy group terkenal asal YG Entertainment Big Bang. Ketika kamu ingin keren seperti artis idola kamu, tapi kamu tidak mempunyai biaya yang cukup, mungkin cara yang satu ini bisa dicoba. Dan itulah video lucu K-popers tiru idola versi on the spot. Bagaimana pemirsa? Kreatif-kreatif sekali kan mereka? Apa kamu ingin mencobanya? Kalau kamu mau tahu seputar video wow, informasi unik, dan update lainnya, yuk tambah wawasan informasi lainnya hanya di On The Spot. Pemirsa, terima kasih sudah menonton On The Spot Trans 7. Berikut foto-foto yang terpilih malam ini. Pasti gak sabar ya, nunggu pemenangnya, pantengin On The Spot hari Senin ya. Sesaat lagi, para Wayang OVJ siap menghibur Anda. Work hard, play hard. Sudah kerja keras, jangan lupa liburan ya. Happy weekend, pemirsa.